Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meredihkan masyarakat, sangkan nganepikeun aspirasi ngaliwatan website anu katelah Warna Jabar. Eta aspirasi masyarakat temang rupa salah sahiji usulan pikeun Musrembang RKPD tahun 2020. Nalika diwawancara Satu Tas Kegiatan Jabar Punya Informasi atau Japri, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Daerah Provinsi Jawa Barat, Yuke Maulani Septiana ngeceskeun, pemerintah Provinsi Jawa Barat merdih ka masyarakat sangkan nganepikeun aspirasi ngaliwatan website Warna Jabar. Masyarakat bisa ngajukeun sawatara aspirasi di antarana ngeunaan atikan, kesehatan, turta perumahan. Eta website teh mangrupa upgrade dina SMS Jabar Membangun. Kalau itu kan singkatan ya, jadi warga merencana Jabar. Jadi kalau tadi sempat ada yang bertanya apakah itu hal yang baru, bukan. Sebenarnya itu adalah upgrade dari SMS Jabar Membangun. Nah, karena mengikuti kondisi sekarang saja, jadi kita upgrade menjadi lebih ke web, sekarang web, web aplikasi. Dan tidak banyak pertanyaannya, karena masyarakat itu kan tidak terlalu harus simpel. Jadi ada 5 pertanyaan. Yang pertama itu masalah pendidikan, kedua kesehatan, ketiga masalah perumahan. Yang keempat kelimanya silahkan masyarakat mau apa. Eta aspirasi masyarakat emang rupa salah sahiji tina masukan pikeun Musrembang RKPD tahun 2020. Budi Hartati, Bandung TV.